ketemu lagi sama aku Ceva dari RC Moto Garage Bandung. Kali ini aku mau unboxing helm lagi yang lebih keren dari kemarin-kemarin. Kali ini aku mau unboxing helm motocross dari pokoknya lihat dulu ya. Kita ambil barangnya dulu. Dadah. Udah bisa tahu kan helmnya apa kan? Dari dusnya sih sama kayak helm lainnya, model dari luarnya ya, tapi dalamnya kita coba lihat. Kayak biasa Arai pasti ada bubble wrap, man kalau ini buat tipe ini nggak ada apa sih namanya, lupa aku, aduh nggak ada, lupa. Oke, di dalamnya ada helm serta sarungnya. Terus ada buku-bukuannya juga. Ini juga buku-bukuannya juga sama. Sama ini kayak ada kancing gitu, kayaknya berguna. Oke. Kita simpan dulu di bawah. Isinya udah kosong ya, cuma itu doang. Oke, sekarang kita ke helmnya. Jeng. Seperti biasa pasti ada lambang Arai-nya. Iyalah, namanya juga helm Arai. Oke, sekarang kalau dari kuncian sarungnya sih sama kayak Arai yang lain. Cuman ini tuh ada yang menonjol, beda. Kita coba buka. Tadam. Ini adalah helm cross dari Arai. Tipenya Arai VX4. Gila, keren banget tau. Oke. Nah, kayak gini nih. Motifnya glossy ya, black gloss. Nah. Oh ya, ini tuh cocok banget buat kalian yang pakai helm motocross kayak KLX dan kayak gitu. Ini cocok banget sih. Yang menurut aku beda banget dari yang lain, yang bikin aku suka itu kalau Arai itu depannya nggak begitu moncong ke depan banget, jadi masih lucu gitu ya kalau buat aku. Terus, oh ya, buat kalian yang suka pakai motocross terus suka pakai goggles tuh jangan khawatir, di sini juga tetap bisa pakai. Nah, dan kalau misalnya kalian tuh udah pasang goggles mau disimpan di keatasin kan, ini kelihatannya speed banget ya. Jangan khawatir, tetap bisa kok. Nih, caranya kayak gini. Di atas sini tuh ada apa ya? Nah, ini bisa diputer. Nah, sudah diputar tuh kalian bisa naik turunin sesuai kebutuhan kalian gitu. Nah, kalau kalian pengennya agak bawah nanti dikunci aja. Langsung set, dikuncinya diputar gitu ya. Tip beres. Saya selanjutnya kita ke ventilasi. Sebenarnya kalau ventilasi sih ini udah gede banget sih. Cuman kan biasanya ketutup goggles tuh. Goggles guys, maaf salah. Goggles tuh. Nah, jadi kalian bisa dapat juga udara. Oh ya, udara benar ke sini masuk. Nah, kalau kurang pun di dalam sini bisa. Nah, gitu. Terus sekarang ventilasi keluarnya itu di belakangnya ini ada dua di atas dan dua juga di bawah. Gitu. Oke, ventilasinya cukup segitu. Sekarang ke bagian dalamnya. Ntar kita keluarin dulu donut helm supaya helmnya nggak baret. Oh ya, kita juga jual loh, bisa dicek di Tokopedia, chat WhatsApp juga bisa. Sekarang kita lihat bagian dalamnya sini. Ini
udah double D ring ya. Si kunciannya itu udah double D ring, terus udah ada emergency release-nya juga. Nah, ini sebelah sini. Lalu sekarang ke busa. Busanya juga empuk sih. Untuk arai-arai kayaknya enggak ada deh busanya yang gampuk. Empuk sih. Enggak akan bikin pusing kepala. Dan ya ini juga bisa dicopot, jadi buat kalian yang mau cuci juga bisa. Tapi kalau kalian bingung cucinya mau di mana, juga di RC Moto Garage Bandung juga bisa, Jakarta bisa, Gading Serpong juga bisa. Nah, sekarang busa udah kita ke, ya kalau arah itu dia udah ada snail-nya ya. Dan kita juga, arah juga udah ada SNI-nya juga. Nah, ini nih, sebelah sini. Cuman emang agak apa ya, warnanya sama jadi nggak begitu kelihatan gitu. Oke, untuk harganya helm cross ini itu di sekitar 6 jutaan. Untuk helm arai sih worth it banget nih, harga 6 jutaan dengan model seperti ini, wah pas banget deh. Terus oh iya, lupa buat kalian yang pakai intercom juga, ini udah ready buat pakai intercom ya. Nih tempatnya udah ada kiri kanan dan pasti nggak akan neken di telinga karena udah ada tempatnya. Buat kalian yang pengen helm ini, kalian bisa dapetin juga di online dan offline store kita di RC Moto Garage. Ada RC Moto Garage Bandung, Jakarta, Serpong. Jadi kalian bisa cek langsung. Oke, kayaknya udah sekian dari aku hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian juga ya. Dan jangan lupa komen juga di bawah buat selanjutnya kita bikin unboxing apa lagi. Bye bye. Jangan lupa pakai masker.